Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Selamat petang kepada semua insyaAllah. Dan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah pelindungan Allah. Bersama saya hari ini insyaAllah, ni ada lain, ada bukan, anulah. Pakar surah Al-Fatihah insyaAllah. Ustazah Azah daripada salah seorang tenaga pengajar lah di Al-Muyassar Group. Sebelum itu kini pula Ustazah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sihat walafiat. Macam mana kabarnya Syaza? Alhamdulillah juga. Sangat bersyukurlah sebabnya masih lagi diberi nafas, diberi masa lah untuk kita bersyukurlah kepada Allah. Betul. So, mungkin Ustazah Azah boleh share sedikitlah apa yang macam Ustazah Azah pada bulan inilah ataupun sebelum-sebelumnya, apa yang Ustazah Azah paling syukuri so far lah? Okay, terima kasih soalannya Syaza. Sebelum tu izinkan saya untuk kita ni menyapa dulu lah siapa yang melihat sisi pada kalian ni. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Masya Allah, Alhamdulillah kita ni diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita ni sama-sama berkongsi ilmu. Insya Allah, khususnya bila live saja dengan Ustazah Azah dengan Syaza, yang dah lain dah bukan, yang dah lari daripada surah Al-Fatihah, Masya Allah. Okay? Jadi soalan tadi, berbalik kepada soalan Syaza tadi, yang saya syukurilah, yang sebelum-sebelum ini. Sebenarnya banyaklah Syaza, macam salah satunya adalah nikmat Allah beri kita ni nafas untuk kita ni masih lagi dapat melakukan aktiviti kita ni, kerja-kerja harian kita ni. Bukan saja kita ni kurang bersyukur bila Allah bagi nafas satu, bukan saja untuk kita ni menjalankan kerja ataupun kegiatan kita ni, tapi Allah bagi nafas satu artinya untuk kita ni sentiasa mengingat Allah. Jadi mesti balance lah. Artinya kita ni bekerja untuk dunia, akhirat kita ni pun jangan dilupakan, khususnya dalam solat atulah. Jadi banyaklah sebenarnya kalau kan dicakap pasal syukuran ni, nikmat syukuran ni, kadang-kadang inda tertulis kan, menulis pun inda anulah. Macam banyak sebenarnya nikmat dalam yang perlu apa yang saya syukurilah Syaza'a, tapi salah satunya adalah yang paling saya macam terkesanlah yang mana saya telah membuat kelas pertama satu bulan penuh di bulan Januari. Masya Allah, banyak yang saya pelajari daripada pelajar-pelajar baru dan pelajar-pelajar yang lama. Masya Allah, sesi pengajaran dan penyampaian pada bersama pelajar-pelajar pada bulan lepas satu, Masya Allah lah, sangat-sangat bagi saya macam, ya Allah, kenapa anda dari dulu buat macam mana? Bersyukurlah sangat-sangat. Sebab itu tu, kan banyak sebenarnya orang yang kita ni perlu bantu, Syaza. Tapi itu kadang-kadang orang indah tahu macam mana akan mencari jalan untuk itu tu. Orang kan mula langkah tu, Masya Allah lah. Jadi bersyukurlah dalam bulan lepas satu, Masya Allah dapat mengendalikan kelas dengan, Masya Allah lah, dengan baiklah Syaza. Itulah nikmat syukur yang macam kadang-kadang sukar kan diluahkan. Diekspresikan atau masya-Allah. Terima kasih soalannya Syaza. Masya-Allah. I think betul lah kan, kadang-kadang poin-poin ustazah lah mengenai ramai orang yang belum lagi tahu macam mana kan mula ataupun macam mana what's the first step untuk kita ni mula belajar Al-Quran. Especially yang ustazah ajar is orang yang Pritamhid kan, sama yang Pritamhid sama tajuk lanjutan ni punya, yang jauh sedikit lah punya level lah. Tapi apabila kembalilah orang yang Pritamhid ni kan, diorang belum lagi tahu macam mana kan sebut huruf-huruf dalam Al-Quran. Ada yang mungkin sudah pernah tapi lupa, mungkin lama sudah meninggalkan, ada yang yang pernah sudah mencari guru ke sana kemari tapi masih juga belum dapat khatam, macam itulah. And that's why berbalik kita ni kepada anulah kenapa kita ni buat sesi cuma ni, supaya lebih ramai orang dapat dapat manfaat dan ilmu dah daripada walaupun dah ni secara online. Dan disebabkan kita ni online, itulah ada itu nikmat jauh Ustazah Azah, di mana walaupun kita ni secara online sahaja, kita ni mampu untuk memberi manfaat kepada orang. And I think itu yang kadang-kadang orang lupa lah, macam online dapat ke tu belajar? Sebenarnya dah dapat lah. Sebenarnya dapat. Atutah sebenarnya nikmat yang paling terbesar apabila kita ni menggunakan kesenangan yang macam mana ni untuk menuntut ilmu lah.
Syatilah insyaAllah. Sebabnya memang itu kan kita ni semua benda ni akan dituntutkan nanti apabila di hari akhirat nantilah. So mudah-mudahan kita ni sentiasa menggunakan tools ataupun benda-benda yang Allah sudah apa berikan kepada kita ni untuk benda-benda yang bermanfaat lah. Okay. Alright, insyaAllah. So tanpa kita ni membuang masa sebabnya memang dah sadar ni kalau bercerita sama Ustaz Azhar. So kita ni akan go to the session insyaAllah di mana yalah benar tu kata Ustaz Azhar. Setiap kali ada Ustaz Azhar memang ada lain surah Al-Fatihah. Tapi itulah kita ni selalu membuat sedikit kelainan dan pembaharuan lah dari sesi ini sebab kami melihatlah kepada apa yang orang sebenarnya memerlukan lah. And pada kali ini insyaAllah kita ni akan pelajari apa kesalahan-kesalahan yang orang selalu buat apabila membaca surah Al-Fatihah. Sebab apa, saya ingat pada last session hari itu dan kita ni hanya bercakap pasal makhraj, the experience lah Ustaz Azhar dalam apa lepas mendengar beberapa audio, ada kesalahan-kesalahan utama ataupun kesalahan yang selalu dibuat apabila membaca surah Al-Fatihah. And that's why kita ni akan go to the session lah insyaAllah. So lepas ini saya akan biarkan Ustazah Azhar yang take the lead for the session insyaAllah untuk kita ni go to the session lah insyaAllah. Okay? InsyaAllah. Sorry. Okay. Okay. Nampak Ustazah? Nampak. Alhamdulillah. Saya nampak. Boleh nampak Ustazah. Okay. So insyaAllah for the first session, episode, kita dia akan belajar kenalilah lebih mendalam lagi tiga kesalahan dalam surah Al-Fatihah. So maybe Ustazah Azhar boleh hanillah dua kesalahan boleh Ustazah Azhar hanillah boleh explain sedikit lah macam dalam the first ayat, apa kesalahan utama yang orang selalu buat dalam surah Al-Fatihah? Let's start with kesalahan yang pertama. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, terima kasih Syaza. Masya-Allah. Alhamdulillah bersyukur kita ni pada sesi pada kali ini kalau ada perbezaan kami akan membuat setiap sesi ada perbezaan, ada saja, bukannya kita ni terlalu fokus, memang fokusnya pada surah Al-Fatihah tapi pengisiannya berbeza. Kalau kita ni lihat episod sebelum ini ataupun sesi sebelum ini yang berkaitan dengan makhraj, kemudian tajwid, sebutan, kali untuk alhamdulillah sesi ataupun kelainan pada sesi kali ini yang kami buat adalah mengenai kesalahan-kesalahan yang selalu terjadi. Selalu terjadi di dalam surah Al-Fatihah. Ini bukannya kami ini membuat-buat saja. Asal-asal ni, kalau kita boleh lihat dalam skrin, ada lima kesalahan. Ini kami mengambil banyaknya. Sebab masa ni, ini yang mengikut yang kami ambil. Yang mana asatizah daripada ANG ini disuruh untuk mendengar dan memperbetulkan bacaan. Bukan saya daripada pelajar, tapi daripada orang-orang luar. Khususnya mungkin ada yang sebelum ini pernah menghantar audionya yang melihat, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ha? Insya Allah. Tapi ya Syaza tadi pada kali ini, insya Allah kita ni akan mengetahui dua surah pertama, ayat pertama surah Al-Fatihah. Okay, kesalahannya kita ni fokus kepada ayat kalimah, kalau bis kita boleh lihat dalam kalimah nombor satu dan nombor dua. Okay, boleh ha? Okay, insya Allah. Syaza boleh dengar suara saya dulu dengan jelas. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab ini rasanya macam seorang-seorang. Insya Allah, nampak Syaza pun. Masya Allah, berdua rasanya. Okay, insya Allah. Okay, yang join ha, boleh ha? Jadi kita ni fokus. Okay, kita ni baca untuk insya Allah siri pada kalian ni. Kita ni melihat ataupun kita ni fokus kepada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam surah Al-Fatihah pada sisi perkali ini khusus dalam surah ayat yang pertama. Okay. Jadi kalau kita ni lihat di sini, okay, Syaza,
Kalimah yang pertama saya bacakan ah, bismi. Bismi. Okey, bismi. Okey, boleh buka slide-nya Syaza? Next slide. Eh, next slide. Okey. Ah, okey. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Wah, kalau boleh bila kita melihat, oh iya kan, aku perasan. Wah, insya-Allah. Ini insya-Allah tahu tak kita habis ni, masya-Allah. Okey. Sini sebutan huruf ba. Ah, biar ini biasa terjadi ya. Bukannya jangan aku semua. Kadang-kadang kita ni bila didengar baru kita ni tahu banyak kita ni salah. Kalau salah kita ni mesti kita ni perbaiki sebutan ataupun bacaan kita ni, okey. Jadi di sini yang sering terjadi sebutan pada huruf ba yang berbaris tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Saya baca tadi bismi. Kita boleh dengar ke anda? Syaza boleh dengar ke anda sebutan huruf ba saya? Bismi. Dengar, okay. Dengar. Boleh Syaza cuba bismi. Bismi. Masya-Allah, jelas. Okey. Seolah-olah kita menyebut ismillah. Ismillah. Kadang-kadang kita ni kan, ya saya, surah Al-Fatihah ni surah yang paling sering kita ni amalkan dalam solat, dalam harian kita ni. Kalau sudah lancar, bah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan kita ni kan, bukan kan bercakap, tapi anilah kenyataan orang-orang kita ni. Yang kita ni kadang-kadang terlepas pandang khususnya. Walaupun ni cuma bacaan basmalah. Tapi yang penting khususnya kan dalam solat. Mana ada ismillah? Mana ada lafaz yang dalam kalimah bismillah mesti dimulai dengan huruf ba? Kalau anda percaya, kita cek. Kita boleh lihat. Yang ikut masa ni boleh lihat tadi di slide sebelum ini. Okay? Yang akan dikongsikan. Dimulakan dengan huruf ba. Okay? Jadi, hati-hati untuk sebutnya huruf ba, mesti jelas. Jadi, dalam kalimah ataupun kalimah bismi di sana, banyak yang berbaris bawah mesti jelas. Okay? Bismi. Jangan dibaca dengan ismillah. Bismillah. Macam kita ingin, bismillah, bismillah. Dia kedengaran. Okay? Nil. Jadi kalau boleh kita ni, bila kita ni datang ataupun melihat sesi kalian ni, kita ni mau sama-sama perbaiki. Misalnya kalau kita ni, apa saja kita ni, bismillah. Macam mana? Banyak. Bismillah, bismillah. Nah, diorang mendengar. Seolah-olah, kalau saya mendengar pun pelajar, macam menyebut is. Sedangkan ia huruf ba di depan. Okay? Jadi penting kita ni tahu huruf ba juganya. Tapi penting. Ia membawa dengan. Kalau saya bawa lagi Syaza, insyaAllah. Kalau ada sesi lagi kalian ni, kita ni kan bawa kepada tadabbur ataupun tafsir. Masya Allah. Jadi ba tu membawa maksud dengan. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan ismillah nada makna. Okey, ia boleh berubah makna, berdosa. Kalau bis kita membaca sendiri, nada orang kita inda tahu inda mengapa. Tapi kalau bis kita dengan saya yang mendengar, saya inda menagur, saya yang menanggung. Masya Allah kan, nauzubillah min zalik. Jadi hati-hati ya untuk yang kesalahan yang pertama pada sebutan huruf ba. Yes. Jadi hendaklah jelas yang berbaris bawah bismi. Okey. Boleh kita lihat slide seterusnya. Okey. Kemudian kalau kita lihat kalimah yang kedua pada kalimah Allah. Okey. Bismillah. Okey. Bismillah. Okey. Huruf kedua tadi ataupun kalimah kedua pada kalimah Allah di sana. Okey. Jadi okey, Syaza boleh buka slide ni. Okey, terima kasih Syaza. Okey, boleh buka next slide ni Syaza? Next slide. Karangannya. Okey. Sabdu pada kalimah Allah tidak dijelaskan. Kalau ada yang membuka tafsir atau Al-Quran, bis kita boleh lihat. Mesti ada di atas kalimah Allah tu ada tanda sabdu. Jadi bacaannya bismillah. Bismillah. Itu kita ni perlu jelaskan pada lafaz kalimah Allah itu sabdunya mesti jelas. Jangan dibaca bismillah, bismillah, ada beza. Okey, bacaan yang tidak bersabdu ia akan berbunyi bismillah. Okey, itu bezanya. Kalau yang bertanda sabdu, bacaan yang bertanda sabdu ia akan kedengaran bismillah, ada beza. Yes. Pada kalimah Allah itu sendiri. Okey. Boleh ha? Okey Syaza, mungkin saya tidak dapat bersua muka dengan orang-orang yang mengikuti sesi kali ini. Biasa. Syaza lah yang akan jadi saya punya pelajar. Masya-Allah, pelajar secara online. Okey. Yang online ikut saja. Okey. Walaupun saya dapat menyapa, dia dapat melihat mobil kita, tidak apa-apa. Okey. Syaza, alhamdulillah untuk kesalahan kedua di dalam ayat yang pertama, ini selalu terjadi Syaza. Okey. Jadi saya bagi tahu Syaza, pada kalimah Allah ini sebenarnya kalau Syaza boleh lihat juga tadi ada tanda sabdu. Jadi kadang-kadang kita ni menyesayakan kesalahan ni
jangan dijadikan dia biasa, kesalahan yang biasa. Jangan, tukar. Kalau boleh, indah boleh biasa. Kalau boleh, indah boleh salah lagi dalam sebutan surah Al-Fatihah kita ni, insyaAllah. Jadi Syazah, saya minta Syazah ikut untuk sebutan Allah ni ya. Okey, kita ni ambil dari saya baca dari baris mim yang bertanda di baris bawah. Millah. Boleh Syazah Millah. Ikut? Saya tutuplah slide supaya orang nampak. Okey, boleh. Okey, Syazah. Millah. Millah. Okey, kita ni ulang daripada yang pertama. Bismillahi. Okey, perlu ada penekanan. Millahi. Oh, masya-Allah. Bismillahi. Cantik. Alhamdulillah. Kenapa? Disebabkan ada tanda sabdu di atas kalimah Allah. Jadi jangan dibaca bismillah. Kita ni kan cuma tu kan? Bismillah. Kita ni macam buka-buka anu pun bismillah. Sepatutnya kita ni bismillah. Okay? Jadi pesan ni cuma tu lah. Kita, kenapa kau baca cuma tu? Kami ikut je sesi yang bersama Ustazah Azhar je. Pada dalam kalimah Allah tu ada tanda sabdu. Jadi mesti jelas sebutan yang bertanda sabdu. Dengan bismillah. Kita ni biasa cuma tu. Okay? Jadi selalu bismillah. Okay? Boleh Syazah? Bismillah. Cantik. Alhamdulillah. Maybe okay, pasal terbiasa membaca bismillah, bismillah, bismillah. Ya tak macam Indah sadar ada kesalahan atau? Betul kan? Kadang-kadang jadi realize ke Indah? Mungkin kita ni anulah renungkan dalam diri kita ni. Tadi aku sembahyang subuhku macam mana aku baca bismillah? InsyaAllah. Okay. Dari aku sembahyang zuhur macam mana aku baca bismillah? InsyaAllah. Jadi kalau yang belum kan sembahyang asar dan maghrib seterusnya ni sekarang, kita ni luruskan sebutan bismillah kita ni. Boleh ha? MasyaAllah. Jadi alhamdulillah untuk sesi kali ini kita ni fokus kepada dua kesalahan. Okay, betul lah Syazah? Yes, dua betul. Kesalahan dalam ayat yang pertama. InsyaAllah sambungannya akan kita ni terangkan lagi untuk sesi seterusnya. Dan juga saya tanya dulu untuk Syazah, mungkin ada soalan, mungkin kan berkongsi apa mengenai kesalahan-kesalahan ni yang mungkin Syazah baru tahu mungkin ataupun pernah mendengar ni Syazah. Boleh boleh share. Bagi saya itulah yang dua kesalahan ni saya dah pernah terfikir. Saya dah pernah terfikir pasal yalah bismillah bismillah. Kadang-kadang macam terlalu laju macam bismillah bismillah bismillah. Jadi yelah macam Ustazah cakapkan, apa yang kita ni sudah biasa membaca, kadang-kadang kita ni terbiasa, terlalu terbiasa sampaikan tani indah apa ni, secara kita ni anulah ambil endah saja, ambil endah dengan kualiti pembacaan itulah. Betul. Dan nyata kalau sudah terbiasa, jadi terbiasa tiba buat salah yang yang sama kan. Betul. And then bismillah, 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 bismillah. Benar aja, bismillah. Sebelum ini benar macam membaca bismillah. Nada tekanan arah sabdu itulah bismillah. Penting. Masya-Allah, penting. Jadi ada lagi soalan yang akan di tanyakan daripada Syazah sendiri. Okey. Tadi minta maaf ada kehilangan jua sabdu di sini. Tapi tak apa. I think anulah for the next slide. Memang ada sabdu sebenarnya sini. Minta maaf kepada yang join. Memang ada sabdua di sini. Ikut tujuh salah. Tapi tidak apa-apa. Kita ni improve from here insyaAllah. Anulah kali ya. Apa lagi? Mungkin kita ni kan sebelum sesi ni kita ni ada cakap pasal makhraj. Makhraj huruf. Kan touch sedikit lah satu huruf maybe. Huruf H di sini ni. So saya ingat sesi last time. Tadi ada cakap pasal H sama H. And saya rasa saya berbalik kepada kurang sikit sudah punya makhraj. So mungkin kita ni anulah touch sedikit lah satu huruf ni saja pasal ngam jo pasal bismillah ni. So kalau dimatikan macam mana bacaannya tu? Pasal usually kita ni baca bismillah kan. Terkadang macam mereka terbaca bismillah ke bismillah. Macam mana baca kalau dengan dimatikan di sini? Dimatikan, masya-Allah. Soalan yang saya belum pernah soalan ini belum pernah ditanyakan, masya-Allah. Soalan yang bagi saya memang cukup baru untuk saya menjawab, tapi insya-Allah saya akan cuba menjawab. Terima kasih Syazah. Biasanya kita ni
apa saja kita ni lakukan, kita ni susah adalah ikut kebiasaan kita ni bismillah, cukup bismillah saja tanpa kita ni membaca dengan komplit. Kan sepatutnya lebih baik, sebaiknya kita ni baca dengan full lah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Okay? Tapi kalau Nya Syaza tadi, kalau sekiranya wakaf ataupun berhenti pada kalimah, kalau kita boleh lihat di slide yang telah dikongsikan pada kalimah Allah, di hujung sekalian ni kita boleh lihat adalah huruf H. Okay, saya ulang, sebutannya adalah huruf H, bukannya huruf H. Okay, jadi kalau berhenti waqaf, kita ni akan baca bismillah. Bismillah. Tetap berbunyi H, tapi barisnya tidak perlu diucapkan. Tidak perlu dilafazkan. Dia perlu bismillahi. Bismillah. Bismillah. Boleh? Mungkin boleh Syaza. Okay, kita ni cuba Syaza. Okey, okay. Kalau kita ni wakaf Syaza, ni saya hurufnya hanya tetap perlu dibunyikan, tapi barisnya dia perlu disebut ia dengan baris bawah. Tidak perlu dibunyikan maksud saya. Okey. Bismillah. Masya-Allah. Mesti kedengaran ai punya. Betul. Yang huruf kerongkong. Masya-Allah, kita ni masuk lagi kepada sesi sebelum ini. Okey. Ini apa? Kalau mana yang perlu kita ni ulang, kita ni ambil sedikit. Okey. Jadi itu untuk anulah nilai tambah Arabis kita insya-Allah. Okay. Alhamdulillah. Amazing okay. Kalau okey. Apa tu amazing pasalnya macam yes, ia sesuatu kalibah yang tadi selalu baca. Tapi banyak oh sebenarnya bahagian-bahagian yang kita ni perlu perbaiki dari segi makhraj dan sebagainya. And I understand now kenapa macam ada yang sebelum ini pernah someone cerita lah one of the asatiza di mana orang take time lah untuk pelajari satu huruf untuk sebut huruf itulah berjam-jam, berhari dan sebagainya lah. So I understand now betapa carefulnya ataupun hati-hatinya seorang ustazah itulah kan cuba dorang sangat-sangat mengambil beratlah dari segi sebutan huruf anilah. And sebabnya tanggungan itu in the end of the day arah yang mengajarkan. Jadi betul. Macam I understand, saya sekarang fahamlah betapa pentingnya lah untuk kita ni apa jaga sebutan huruf itu. Bukan sebab especially for the asatizah lah yang apa yang mengajar and then yang ada rasa keingawan lah dari segi untuk kan memperbaiki orang punya bacaan lah. So for me amazing lah. Sebabnya sedikit itu pun banyak sudah kita dapat pelajari. And belum lagi kita ni, ya tentu kan macam Ustaz Azhar cakap tadi, belum lagi kita ni faham maknanya lagi. Kalau kita ni dalami lagi maknanya. Dan ni betul-betul lagi. Mungkin dari sana tak baru tak kita ni dapat khusyuk sebenarnya dalam tentang solat kan. Betul. So apa ni, mungkin apa boleh cerita sedikit lah your experience lah Ustaz Azhar dalam apa namanya ini let's talk about it lah pasal the e-book is about sempurnakan solat dengan menyempurnakan Al-Fatihah. So maybe Ustaz Azhar boleh cerita sedikit lah macam apa macam is there a time when apa namanya ni dalam solat itu disebabkan pembacaan kita ni ataupun jana pembacaan itulah yang membuatkan indah dapat khusyuk dalam solat. Macam your own experience lah, your own experience kalau ataupun mungkin ada orang tanya ke, ada orang awak, macam itulah. Okay. Untuk apa Syaza? Sebenarnya tadi macam ada gangguan sedikit yang macam menyebabkan kurang anulah macam saya kurang peka, kurang fokus dengan soalan Syaza tadi. Okay, mungkin boleh Syaza boleh anu lagi ulang balik soalannya. Soalannya ia mengenai kan this the ebook that we create ni is mengenai pasal kita ni menyempurnakan kita punya solat melalui menyempurnakan dulu surah Al-Fatihah. Betul. Ustaz Azhar ada anda pernah perasaan macam sebelum manilah kalau ada ataupun mungkin ada orang yang bertanya arah ustazah like pembacaan itu tah yang the reason kenapa kadang-kadang solat itu kurang khusyuk ke ataupun rasa ingaulah dengan orang punya sebutan. Adakah indah macam tu sebelum ini? Okay, kalau dari pengalaman macam orang luar, alhamdulillah belum ada lah Syaza. Maksudnya belum ada yang bertanya. Paling-paling pun kepada pelajar sendiri, dia mungkin bertanya macam mana cara menyebut surah Al-Fatihah dan diorang pun Masya Allah baru tahu. Masya Allah ada yang kalau boleh saya kongsikan Syaza, kelas minggu lepas, yes. Masya Allah pelajar-pelajar semangat menghantar audio Al-Fatihah
Masya Sebenarnya Allah. saya suruh mengantar kepada kita ni punya anulah, AMG punya anulah, line atau apa, tapi Masya Allah, diorang prefer, bolehkah kami antar secara individu dan Ustazah terus rekod macam mana, apa bacaan yang tepat untuk Masya Allah lah. Jadi ada usahakan di sana, sebabnya Syazah, untuk bis kita, makluman bis kita juga, apa saja yang saya ajar kepada pelajar-pelajar saya, khususnya dalam kelas pre-tamhid, saya akan bawa, walaupun dia cuma satu, dua huruf satu malam, kita ni bawa kepada surah Al-Fatihah kita ni. InsyaAllah, diorang sendiri ada perubahan. Ah, benar juga Ustazah, cuma dia rupanya, oh panjang. Oh, bacaan tu perlu ditekan. Oh, ada bunyi kol-kolah dan sebagainya. MasyaAllah kan. Padahal ia cuma surah Al-Fatihah Syazah, tapi MasyaAllah lah, respon daripada pelajar-pelajar, hingga sia-sia mengambil. MasyaAllah, saya sebagai guru, macam Masya Allah tanggungjawab tu lagi mau bagi yang lebih lah untuk pada pelajar-pelajaran ini, nilai tambah khususnya dalam bacaan Al-Fatihah sendiri itulah. Kadang-kadang durang ni itu tunjuknya saya kan, surah Al-Fatihah ni penting dalam kehidupan kita ni. Macam mau tak mau kita ni perlu belajar sama-sama. Kalau kita rasa kita ni sudah cukup baik, tapi kita ni cuba untuk memperbaiki lagi. Masya Allah. Jadi sebab saya suruh cakap dengan pelajar-pelajar, Allah tu jangan kita ni rasa diri kita ni sudah berumur lanjut. Itu tu macam akhir karau lidah apa. Ya betul usaha. Sedangkan Allah memandang usaha kita ni kan, Masya Allah. Sebab tu tak perlu diberi motivasi dengan pelajar-pelajaran ni lah. Itu dia. Salah satunya juga, dorangan ni juga, itu tu dari segi penjagaan makhraj dan sifat huruf itu sendirilah yang jadi masalah. Orang ini contoh lah Syaza, kalau boleh saya cakap, saya ada beberapa mendengar secara live, bukan live, secara langsung lah dalam kelas, mereka membaca bismillah saja, bis, sin sudah bertukar menjadi huruf sad. Saya tegur. Saya disuruh, okay, berhenti dulu. Sebab saya ada mendengar pelajar-pelajar yang kedengaran bacaan seperti huruf bis. Sedangkan sin nipis, bis. Masya Allah. Jadi dia, okey, selama ni dah tahu, dah kena ajar sejak nyaman-nyaman membaca. Nah, itu kadang-kadang kan, sebab kalau kita ni rasa, kalau kita ni sudah kenal huruf, kita ni tahu di mana makhraj huruf, insya Allah, walaupun kita ni belum tahu maknanya, inda belum mempelajari istilahnya mentadabbur, tapi kalau kita ni sudah boleh menjaga sebutan dengan tepat, insya Allah, ia akan bawa kepada khusyukan dalam solat kita ni sendiri, insya Allah. Jadi kita ni perlu yakin. Jadi kalau rasanya masih kurang, inda cukup, ani-ani, banyak sebenarnya platform kan kita ni gali, ataupun kita ni tinggal kita ni saja Syazad mencari macam mana. Jadi insyaAllah lah, kalau orang-orang yang di luar sana, insyaAllah kami pun ada menyediakan, kalau siapa yang mau minta dengarkan, minta memperbetulkan dia punya surah Al-Fatihah, boleh. Kami insyaAllah, kami asatiza akan membantu bis kita. Kita ni sama-sama apa, membantu untuk memperbetulkan lah khususnya dalam surah Al-Fatihah. Macam mana kita inginkan, bukan saja yang bawa kepada kekhusyukan, tapi bacaan yang tepat dan baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah mungkin Syaza. Inilah bercerita lah mengenai apa yang dilalui lah minggu lepas. Ya. InsyaAllah. Itu macam, wow, artinya ada lagi satu kesalahan yang selalu orang buat. Surah Sin itu, MasyaAllah. Artinya like, ya tahan, I think lepas, it's only apabila kita ni, ya, macam Ustazah experience sendiri dalam mengajar apa orang-orang dewasa dan sebagainya, baru tahu bah sebenarnya, rupanya orang apa ni, kesalahan yang utama yang aneh juga, you know. And macam Ustazah cakap tadi, pasal selama ini ada orang menagur, ada orang perbetulkan. Jadi kita ni terbiasa, macam orang tu baru ada, macam rupanya. Itu menjadi kalimah yang selalu dicakapkan lah oleh orang dewasa. Rupanya macam mana. So kita ni mau avoid lah, untuk kita ni mau avoid untuk bercakap rupanya. Jangan sampai sekarang nanti, di akhir hayat kita ni, rupanya macam mana pembacaannya. Jadilah, we don't want that to happen lah, insyaAllah. So that's why we have this session, kita ni ambil masa sedikit lah untuk adakan sesi ni, supaya pembacaan kita ni tu, kita ni dah expect ia perfect terus, of course, memang mengambil masalah kan. Tapi apa yang kita ni buat, ya betul, kata Ustazah tadi, Allah memandang kepada usaha kita ni lah. Dan insyaAllah dengan usaha yang sedikit kita ni selalu buat secara istiqamah, insyaAllah Allah kan, apa ni, akan nampaklah dah hasil akhirnya lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Masya Allah. Artinya ada lagi lah kesalahan yang selalu orang buat. To makes it more penting lah untuk kita dicakap lagi tentang Al-Fatihah. InsyaAllah. Okay. So, insyaAllah itu saja for sesi pertama ni. For this month, insyaAllah. Untuk gimana kita ni mempelajari lah kesalahan yang selalu orang kita ni buat.
apabila membaca surah Al-Fatihah, dan kita ni perbaikilah. Dan tadi sudah kita ni sudah tadi lalui dua kalimah, dan insyaallah untuk sesi yang seterusnya kita ni akan go through tiga kesalahan yang selalu dibuatlah yang lain, tapi masih pada ayat yang sama, ayat yang pertama lah insyaallah. Okey, itu saja. Ada apa-apa lagi Ustaz Azah? Tepatkan ini safe untuk the next. InsyaAllah. Tapi mungkin lah. di akhir sesi ni, Syazah, mungkin boleh kita ni, anulah, okay. Ada yang mungkin pelajar-pelajar, bukan saya pelajar lah, siapa yang melihat sesi pada kalian ni, Syazah, mungkin ada yang mahu kita ni ada membagi e-book. Jadi, bis kita boleh check di kami punya anulah di www.kuasaiasasngaji.com/kaf. InsyaAllah. Jadi, di sana ada beberapa menit kesalahan, apa saja yang berkaitan dengan Al-Fatihah dan sebutan-sebutannya. Jadi kita boleh lalui di sana atau dan Ibu Ani di anu secara percuma saja, Syaza, betul lah? Yes, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kami menyediakan membantu bis kita, dengan adanya Ibu Ani dapat membantu kita ni lagi untuk memperbaiki, kita ni melihat lagi, merenung lagi apa yang perlu kita ni perbaiki, MasyaAllah. Khususnya dalam surah Al-Fatihah kita ni. Mungkin itu saja kali ya, Syazah. Alhamdulillah. Benar jauh, Syazah. Lupa aku. Kita ni sambil-sambil itu kita ni belajar, kita ni berbagi juara orang lain. Yes, correct. Terus. Okay, boleh. Thank you, Syazah. Thank you, Syazah, for the reminder. www.kuasaiasngaji.com/kaf. Saya simpan linknya dalam description. MasyaAllah. Okay. Sebab so, kita dapat ini secara percuma lah, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. And mudah-mudahan yang beri manfaat dan boleh menjadi satu bimbingan lah untuk bis kita di rumah. Dan itah dengan ada sisinya cuma ni, merasalah macam mana rasanya untuk rasa berguru atau walaupun secara indirect lah. Okay. Kalau itu saja insyaAllah untuk sesi kalian ni. Dengan itu, terima kasih lagi sekali lah saya ucapkan kepada yang join pada petang ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, dan kita ni jumpa lagi untuk sesi seterusnya dengan kita ni bercakap ataupun bercakap, kita ni pelajari kesalahan yang selalu kita ni buat lah. We tend to buat dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Okay, dengan itu kita ni akhiri sesi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Syazah daripada Umi Yusra Group, bersama saya Ustazah Azah, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.